Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrahli sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang ke-14 mengiktifakkan bahawa zat Allah. Kita kena iktifak bahawa zat Allah dan asma-Nya, nama-nama Allah itu, dan juga sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tidak boleh dikurangi. Nak kurang tak boleh. Tetap macam tu dah. Ditambah-tambah pun tak boleh. Ditukar, diganti, dinafikan dan diingkari. Kerana apa? Kerana zat Allah dan sifatnya sifat Allah yang qadim tidak bersamaan, tak sama dengan sifat makhluk yang kudus, yang baru. Kita kena iktiqadlah bahawa zat Allah dan asma Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran dan Sunnah Nabi itu tak boleh dikurang, tak boleh ditambah, ditukar ganti, dinafi, diingkari, dan tak sama dengan sifat-sifat makhluk ni. Itu yang kita kena iktiqad dalam akidah. Firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil yang menunjukkan bahawa zat Allah, asma, sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk, zat makhluk. Ini dalil dalam Quran lah, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tiada suatu pun yang sebanding, yang sama dengan zat Allah dan sifat Allah dan pentadbiran Allah, rububiyah Allah Ta'ala tak sama. Jadi kita sebagai orang Islam, Al-Sunnah Jamaah, kena iktiqad macam tu. Barulah akidah kita tu betul dan sah di sisi syarak yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Waqidi telah mentafsirkan firman Allah ini dalam tafsir Qurtubi, laisa kadzatihi zatun wala tasmihi ismun wala kafi'lihi fi'lun wala kasifatihi sifatun illa min jihati muwafaqati lafzi wa jallati zatul qadimatu an yakuna la sifatan hadisatan kama tahala an yakuna lizzati muhdathati sifatun qadimatun wa hadza kulluhu mazhabu ahli al-haqqi wa sunnati wal jama'ah tafsir Qurtubi. Tidak ada seperti zat Allah suatu zat, tidak ada seperti nama Allah suatu nama, dan tidak ada seperti perbuatan Allah satu perbuatan, dan tidak ada seperti sifat Allah satu sifat. Semua ada sama lah, kecuali bersamaan sebutannya saja. Di segi sebutan sama lah, zat Allah, zat makhluk, sifat Allah, sifat makhluk, nama Allah, nama makhluk. Di segi sebutan nama, tapi pada hakikatnya tak sama. Itu maksud dia. Dan maha suci zat Allah yang qadim ada baginya sifat baharu. Sifat baharu ni banyaklah. Tidur, mengantuk, makan, minum, tangan, mata, itu semua sifat-sifat makhluk. Dan maha suci zat Allah yang qadim ada baginya, bagi Allah, sifat baharu. Maksudnya Allah maksudnya tidak ada. Bagaimana mustahil ada bagi zat makhluk yang baru ada sifat Allah yang qadim? Bagaimana mustahil zat makhluk ni sama dengan zat qadim, zat Allah Ta'ala? Mustahil juga.
Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Ha, makhluk ni tak sama dengan Allah Ta'ala. Itu. Kesemuanya ini adalah mengikut i'tiqad ahli haqqi, ahli kebenaran. Al-haq tu maksudnya ahli kebenaran dan ahli sunnah wal jamaah, dan ahli yang mengikut sunnah dan jamaah sahabat-sahabat Nabi. Syekh Qutub telah mentafsirkan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un ini di dalam tafsir fi zilalil Quran. Tafsir zilalil Quran, tafsir yang dikira oleh Syekh Qutub dalam bahasa Arab yang tersteranya begitu tinggi. Orang biasa baca pun tak faham. Kena-kena banyak tersterah tu, berfaham punya tafsir ni dalam bahasa Arab. Apa dia? Wal fitratu tu'manu bihaga bajahatun fakhaliqul asyia' la tumatiluhu hadil asyia' ulati ia min khalqihi. Tafsir fi zilal Al-Quran. Kejadian suatu perkara itu dapat diketahui dengan perasaan atau pengetahuan batin. Kita sebagai manusia, kita dapat mengetahui benda itu dengan perasaan, dengan pengetahuan, dengan ilmu kita. Lagi banyak kita dekat dengan Allah, lagi banyak kita beribadat kepada Allah. Dalam itu, dalam kita beribadat itu, akan kita, Allah Ta'ala akan buka hijab. Lagi kuat ibadat kita kepada Allah, lagi dekat kita dengan Allah, Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tertingkap, kita boleh memahami benda-benda yang tersilap dalam dalam Islam. Sebab itu kita kena belajar ilmu tasawuf. Tauhid ni dia bergabung dengan tasawuf, dia dekat. Tasawuf. Sebab tu manizdada ilman, setiapa yang bertambah ilmu, ilmu bertambah. Nabi setiap malam ilmu bertambah, walam yazdad huda, tetapi tak bertambah petunjuk. Maksudnya amat ibadat tak ada. Nabi rajin, ilmu banyak rajin, tapi amat ibadat tak ada. Ada dia orang tuan? Ada? Walam yazdad minallah, dan dia tidak bertambah di sisi Allah, illa bu'da, kecuali jauh dengan Allah Ta'ala. Yang kita nak mana? Kita bertambah ilmu dan bertambah ibadat. Sebab ilmu tu, dengan ilmu dapat kita ketahui benda yang betul dan benda yang salah. Ilmu itu sebagai imam, amalan kita sebagai makmum kepada ilmu. Kalau ilmu tu betul, amalan pun betul lah. Kalau ilmu salah, amalan pun salah. Jadi kita nak kita bertambah ilmu dan bertambah amalan. Tengok orang dulu, ngaji dulu, kita jauh dulu ni, dia ngaji sikit je, dia ngaji satu dua kitab sebab tahu ni tak pekak. Tapi amalan dia banyak. Amalan dia cukup banyak. Orang dulu lah, nenek moyang kita dulu ni, kalau dia pergi main jemaat tu, dia pukul 9 kali isi dah. Dia dulu, orang dulu ni, mana ada kenderaan macam kita ni, pergi ikut benda. Orang dulu. Sebab tersilap kita semua, ada yang main daripada aktif wadah. Nusia wadah kena bagi tahu. Okey, 9 pergi dah. Kita itu maksudnya dia main sikit lah, tapi amalan dia banyak. Dia faham satu bab, tapi dia praktik, dia buat. Kita tak nak duk impuan ilmu. Ilmu ni
poin tu. Tapi amatlah tak ada. Ha, amatlah petunjuklah. Jadi lagi banyak amalan kita kepada Allah Ta'ala, maka dalam amalan itulah Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia yang tak dibuka kepada orang lain. Itu dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang mana dia belajar sikit saja, tapi amalan banyak. Allah Ta'ala campurkan ilmu yang dia tak pernah belajar. Tengok tu lah. Maka Allah yang mencipta sesuatu perkara itu tidak menyerupai sesuatu perkara yang dicipta. Maksudnya Allah tak mencipta benda tu, maka Allah Ta'ala tak sama dengan benda itu. Itu maksud dia. Macam tukar rumah, buat rumah. Jadi tukar rumah itu tak sama dengan rumah lah. Maksudnya apa? Kalau tukar rumah pun rumah, macam mana nak jadi rumah? Tak boleh jadi rumah lah. Rumah buat rumah je. Tukar rumah dengan rumah pun tak sama. Jadi Allah dengan makhluk tak sama lah. Mana boleh sama dengan yang kita dan yang kena kita. Dia takkan sama. Apa ya? Bila nak? Beriman dengan kewujudan Allah, kita beriman dengan adanya Allah Ta'ala itu adalah bermakna beriman dengan rububiyahnya. Rububiyah ni maksudnya semua yang berlaku adalah Allah yang membuat. Itu dia panggil rububiyah. Rububiyah ni Allah yang mencipta segala-galanya. Kita kena i'tiqad bahawa Allah yang mencipta semuanya. Allah mencipta langit, bumi, gunung, tanah, bukit, pukau, lautan, sungai. Maksudnya dia panggil ini rububiyah, maksudnya semua yang berlaku ni Allah yang mencipta. Istilahnya dia ni tauhid rububiyah. Kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Kita mengaitakan Allah dengan perbuatan Allah, maksudnya semua Allah Ta'ala yang kita. Syurga, neraka dan sebagainya lah. Beriman dengan uluhiyah. Uluhiyah ni maksudnya mulut kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni maksudnya kita mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Dalam arti kata, apa yang kita buat semua kerana Allah. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, zakat kerana Allah, haji kerana Allah, baca Quran, semua kerana Allah. Yang kita buat tu adalah tujuan kita untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Kalau buat benda tu kerana tujuan lain, dia akan syirik. Dia panggil syirik khafi. Semayang. Dia semayang kerana Allah. Dalam yang masih agama, kerana manusia. Nah, tunjuk kata dia rajin. Itu dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Kecuali Allah yang tahu di hati. Jadi kita buat ibadat ni, tak boleh. Tak ada share-share lah. Kita semayang hanya kerana Allah lah. Bukan kerana siapa-siapa. Tak kena takut kat dia, kat mak, kat tak wan dah. Dia pergi tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba. Semua binatang kerana Allah, semua kerana Allah. Kita makan kerana Allah. Dan beriman dengan asma nama-nama Allah. Dulu kita beritahu nama-nama Allah ada berapa?
mau berjawab tak nak? Nama Allah hanya bang. Nama Allah. Ha? Dia itu berulang. Yang disebut dalam Quran 99. Walillahil asma, bagi Allah nama-nama al-husna yang agung, yang indah. Fad'uhu biha, berdoalah kamu kepada Allah menggunakan nama Allah yang 99. Boleh kita doa menggunakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita guna Allah, kita buat di rumah lah soal. Panjang. Dia jadi iman, dia baca doa panjang-panjang, maknum dari. Kali-kali belakang, siapa pun dia cakap, tinggal di rumah. Khairul umur aw sarfuha, sebaik-baik pekerjaan sederhana. Tidak. Jangan panjang sangat. Jangan fikir sangat sederhana. Ada dengar tu dia boleh pi umur buat kenduri buat tahlil. Buka pukul sinilah. Pukul sana. Dia baru sono. Orang panggil kenduri tak baru. Kenduri umur kenduri. Dia masuk semua doa pun yang tak doa tu, doa tahlil, doa lepas mayat, ada ingat semua dia hentang semua panjang lah. Kesian kalau orang pada tak ada. Dia baru semangat. Kalau ada berumur 560 tu, dia tak ada. Dia dah balik nikah lah. Tak apa-apa pun kan. Yang dikat dia semangat lah. Dan sifat-sifatnya, iaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah pun kita belajar dulu lah. Dan kita Faridah Tifarah. Beriman dengan rububiyah Allah ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah mentadbir semua benda. Allah yang rububiyah Allah maknanya Allah kita beriman Allah itu mentadbir semua benda dan perkara yang ada di alam ni. Kita tengok semua Allah yang mentadbir. Dunia muruh. Dulu Allah Ta'ala dengan izin Allah. Kata tangkap tu. Cara ni jatuh pun dengan izin Allah. Semua Allah belakang. Adakah akidah kita sampai tahap tu? Kadang-kadang kita tengok benda tu kemalangan. Kita tak ada tak tersirat di sebaliknya. Siapa yang membuat semua ni? Kita lupa sebentar. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggerakkan, mendiamkan dan sebagainya. La tasaharah illa biiznillah. Tidak bergerak satu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kita main dalam mana ni pun dengan izin Allah. Allah yang menggerakkan kita, hidayahkan kita, main dalam. Semua dengan izin Allah. Sudah ada di pangkat azali dulu. Tiada wujud mentadbir yang lain untuk mentadbir alam ini selain daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Dia tengok Allah buat ni, tengok benda ni Allah. Tapi orang kerja kita, dia tengok kita sebut, tak jadi heran. Apa pakcik ni? Tengok benda ni, dia kata Allah. Tengok ni Allah, Allah. Tak jadi kita pula. Dia tak faham. Hanya kita yang faham. Kita sebut Allah, itu maksudnya kita tengok benda tu, Allah yang menjadikan benda tu. Jadi orang yang tengok ni, apa kawan ni? Tengok benda ni, buk Allah. Tengok, dia tu. Kita terang tak dia balik. Yang tak faham ni. Tak sampai lagi. Orang yang sampai makam bangkok, makam tanah. Bangkok maksudnya Allah. Dia hanya Allah saja yang dia nampak. Dia tengok benda tu semua Allah. Bukan benda tu lah. Akhirnya Allah yang cipta kan.
Sampai peringkat tahun yang bakar dan panah. Panah tu maknanya selain daripada Allah tak nampak, tak ada. Kalau dia tengok benda apa pun Allah. Allah. Eh, jangan nyapa ni tengok pokok bukan tak Allah. Itu dia sampai makam dia lah. Kita jangan cepat menghubung. Weh, dia sesat dah. Dia kata pokok tu Allah. Tak, dia makam dia. Itu bagi kata pula lah. Makam bakok, makam panah. Panah maksudnya binasa dah. Hak saya daripada Allah tu dah binasa dah. Hak dia nampak Allah. Tengok kita pun Allah. Nak buat macam mana? Jadi kita yang faham, dia ni sampai makam dia. Kita hukum dia. Macam al-halat. Dia kata ma fi jubati illallah. Tidak ada dalam jubah tu kecuali Allah. Tu makam dia tu. Makam bapak dan anak ada. Khalifah yang pada ketika itu besar dah menyari syariat. Maka dia ditangkap sebab dia bawa benda yang orang keliru. Keliru. Kemudian Khalifah Arraf ditangkap, kemudian nak dipancung. Elok nak pancung, kata riwayat. Elok nak pancung, apa nama ni? Badan dia nak kata bila tetap bakta dengan izin Allah lah. Tu guru dia panggil Junaid. Junaid Al-Baghdadi. Junaid ni ketua ulama Nasr. Ketua orang nombor satu pada yang tak apa. Kita halat turun. Nah, kalau sama nak panjung naik atas. Nak panjung pula naik atas. Lepas tu, Tugul kata, turun kamu. Lepas Tugul kata turun, maka dipancung. Halat dipancung. Dengan arah Khalifah. Kemudian, lepas dipancung, dapat dia mengalir. Atas bumi, tertulis. La ilaha illallah. Dia benar. Orang yang tangga tak baik itu, tak benar. Sebab itu kita tak boleh hukum. Kita dengan hukum, cepat-cepat. Dia serah benda tu. Dia tengok belak di makam dia tu. Kita tak tahu dia ni. Ni kita pergi hukum, tiba-tiba dia betul kita salah. Kita jawab dengan Allah. Kita hukum manusia. Benda dalam mana kita tak tahu. Kita hanya hukum benda yang zahir saja. Dalam dia, dalam kita ni, Allah Ta'ala yang menghukum. Allah dalam secara itu Allah yang mengatakan hati-hati manusia. Jadi kita nak jadi orang solehin bolehlah. Nak jadi wali-wali Allah, nak jadi orang solehin. Nak jadi orang solehin pun payah. Tak pun nak jadi ke makam wali-wali Allah, wali-wali lagi payah. Banyak syarat-syarat dia. Nanti jadi orang solat wali ni syarat dia apa dia? Kurangkan makan boleh buat. Hak tu pun tak lepas. Rasa tu angan-angan. Kurang makan, kurang minum. Puasa kejap kan. Kecuali 5 hari yang diharap puasa saja. Ya, 2 hari raya dengan 3 kali syarat. Hak ni semua puasa boleh buat. Ni foto sunat pula rumah tengok kawan duk kerja hati jalan. Bila panggil ya Alhamdulillah seratu lah khidmat. Bukan tuan tuan lah mungkin ya. Kita buat seorang ni elak-elak pula. Pila tu kau kempin pula. Sudah kempin pula. Tak boleh. Nanti pula kau tolak. Itu kita. Tapi orang yang jadi tatau ni, dia puasa setiap hari. Puasa. Rupanya puasa ni untuk kesihatan badan. Penyakit, gaul, kongsi, mandan, kadaran tinggi. Cuba puasa ni. Semua kasih tu. Puasa lah kamu sehat. Nanti bagi ketua dah puasa, sehat. Tapi kita nak puasa, tu lah keadaan sekeliling kita ni, kawan yang ramai
Kalau puan-puan tu duduk di rumah tak apa lah. Ayuh bangun dapat apa? Seperti Quran, macam dengar rumah, tengok kita yang muka, kena dibuka. Lagi langkah-langkah dalam kopi. Banyak ni. Cabaran tu banyak. Sebab apa bulan puasa, orang boleh puasa. Sebab semua orang puasa dan kita semua duduk. Nak fikir macam mana? Tapi kalau bukan bulan puasa, nak puasa sunat. Oh, cabaran dunia. Dia. Oh, nak keluar banyak. Tak apa, pergi pula. Semua gula. Awak tak puasa? Malam tak bagi stok. Alasan dia. Padahal boleh je. Sampai tengah hari lah. Pergi satu lah. Dia mukul. Sayang. Kalau kau sampai ke 10-11 tak puas lagi kan. Awal lagi. Ni pergi 3 lagi. Dekat-dekat dah. Muka puasa pula. Tak sabar. Cabaran. Jadi syarat kita nak jadi orang soleh, nak wali-wali Allah ni, kena rajin puasa dan kena selalu diam diri, banyak diam. Jangan dicakap, jangan dicakap agama aku, tak boleh. Dia kita nak diam tu baru. Dapat jumpa kawan, nak tembak mula sama di dunia lah tu. Jadi orang kawin ini, wali-wali Allah, dia banyak diam. Kadang-kadang, apa kamu, awak apa ni, sepuluh ni nampak diam, sombong, tak? Kita tak ada hukum sebab itu jalan dia. Kita tanya buat hukum anak dia, dia jawab. Tapi nak terang mampu-mampu, dia tak buat. Itu tanda-tanda orang tu dia nak menjalani ilmu, ilmu taksa. Dan banyak kita ni menguzlahkan diri, mengatikan diri. Sebenarnya kalau dulu orang atikan diri, uzlah, pergi ke sebab apa nama, ke gunung-gunung, di tapa, di bukit, tapa, dan banyak uzlah. Kita uzlah zaman dah ni, kita uzlah duduk di rumah dan milik, duduk, bercakap tu, boleh juga. Dengan sebab uzlah tu, akan datangnya apa nama ilham-ilham yang Allah tak nak bagi kat kita tu. Dengan banyak uzlah. Dengan sebab uzlah kita fikir tentang amalan kita, kerja buat kita, ayah pun dosa banyak lagi, kena sempit. Banyak tak belajar lagi, kena belajar. Itu kelebihan uzlah. Kalau kita tak uzlah, duduk orang-orang, kita siang malam, kawan ramai, jumpa bil kawan seronok lah. Dalam masa anak-anak itu kita fikir tak bahagian. Sebab kematian, alam barulah. Kita tak fikir, kita seronok. Kawan ramai, kawan minuman yang kena kok, kena yang tarik, tak isi, kawan lagi. Tak fikir lah. Sebab tu ulama-ulama dulu ni, dia banyak berang-ulang. Mengasihkan diri. Tujuannya untuk muhasabah diri lah. Beriman dengan uluhiyah Allah ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta'ala ialah supaya manusia itu menyembahnya. Menyembah apa? Menyembah Allah. Dan dialah yang berhak, dialah Allah itu yang berhak disembah, dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi kita buat apa pun kerana Allah Ta'ala. Beriman dengan asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi nama-nama Allah itu dalam Quran dan hadis, nama-nama Allah kita kena percaya dan yakin itu nama-nama Allah yang 99. Ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta'ala adalah mempunyai nama-nama yang agung. Apa dia? Asma'ul Jalal, nama-nama yang agung. Dan mempunyai sifat kesempurnaan. Dia panggil sifat terutama, sifat kesempurnaan. Dan maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Oleh yang demikian, tidak dikira beriman seorang hamba itu kepada kewujudan Allah sehingga mereka mengiktiqad dengan iktiqad yang jazam, yang putus, bahawa Allah Ta'ala adalah pentadbir yang hakiki di alam ini. Kita kena iktiqad bahawa Allah lah yang mentadbir hakiki di alam ini. Hal itu semua majlis.
Ha, pinjaman saja. Kawan yang mentadbir, kawan ni merisau, kawan gantian. Ha, ha. Itu hanya majazi saja, pinjaman saja. Hakikatnya yang memerintah manusia, manusia dan dalam intinya adalah Allah Taala yang mutlak. Dan Tuhan yang berhak disembah dan yang mempunyai nama-nama yang jalan dan sifat-sifat yang kamal. Kewujudan Allah Taala bukanlah sebagaimana kewujudan alam yang hudus, alam yang baru ni, yang menerima perubahan, permulaan dan kesudahan. Ha, kerana zat dan sifat Allah adalah qadim. Ha, no? Jadi sifat-sifat Allah ada pada Allah itu serentak. Tunjuk, hidang, rokok, nampak ambil semua adanya serentak. Bukan yang satu-satu. Ulama buat satu-satu tu tunjuk, hidang, rokok, nak bagi juga kita apa, ingat. Ha, maksud sifat Allah tu, sifat yang itu dalam peradaan hadis yang ada lihat 20 tu ada serentak pada Allah Ta'ala. Bukan ada terwujud baru ada tidak. Kata dia sedekat misalnya. Kerana zat dan sifat Allah adalah qadim, tidak ada permulaan dan bakar tidak ada kesudahan. Jadi zat Allah tu bersifat dengan qadim, yang bersifat dengan bakar. No, zat yang tidak ada kesudahan, zat yang tidak ada permulaan, itu zat Allah Ta'ala. Dengan arti kata yang lain, kewujudan Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, iaitu Allah Ta'ala tidak sekali-kali menerima kebinasaan dan tidak juga menerima sebarang perubahan. Tetap macam itu. Manusia berubah. Dulu muda, lah tua. Berubah tu. Dulu sihat, lah sakit. Waktu sihat, oh tawar ramai. Mek sakit, siapa pun tak tengok. Dulu jadi orang besar, oh ramai-ramai. Lah jadi orang kecil, siapa tak tengok lah. Tak boleh jadi orang besar lah. Itu manusia menerima perubahan. Jadi kita jadi orang biasa muda. Betak muda, cik muda. Manusia biasa, hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala adalah yang awal dan yang akhir. Firman Allah, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui semua. Niat kita, kata-kata hati kita, perasaan kita, benda yang terlintas dalam hati kita, semuanya Allah Ta'ala amat mengetahui. Tak tersembunyi pun pada ilmu Allah Ta'ala. Semua dia tahu. Perbincangan dan kesimpulan beriman dengan kewujudan Allah. Yang pertama, beriman dengan kewujudan Allah menjadi pertalian yang kukuh di antara hamba dengan Allah. Jadi apabila kita i'tiqad dengan adanya Allah Ta'ala itu menyebabkan adanya pertalian kita dengan Allah, hubungan kuat kita dengan Allah Ta'ala. Apabila jadi macam tu, kita berasa kita nak buat benda yang salah, kita berasa takut. Sebab Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita, melihat kita, apa yang kita buat. Itu dia panggil maqam ihsan, hak paling tinggi. Dia iman, Islam dan ihsan. Ihsan tu apa dia? Ulama kata ihsan tu adalah ikhlas. Apa dia ikhlas? Kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Ikhlas itu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu itu ihsan. Anta'budallah bahawa kamu sembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Padahal kita tak melihat Allah Ta'ala di dunia ni, tapi kita buat ibadat seolah-olah kita melihat tu. Kita buat sungguh-sungguh. Macam mana kita buat ibadat, kita semayang, orang duduk berhati kita.
Ha. Kita duduk sebelah depan, orang kiri kan belakang pada, kita semayang. Oh, cukup elok semayang. Ha. Biasa tu, dia semayang 6 minit. Tapi ada orang kat belakang tu, semayang 15 minit. Oh, dia lama. Rokok pun lama. Tak tidak pun lama. Sebab semayang depan orang. Jadi kita buat ibadat apa nama? Kerana Allah Ta'ala ni seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala ni, maka kita buat sungguh-sungguh. Haa, buat sungguh-sungguh. Maksudnya tu fa'illam takun tarahu, sekiranya kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka Allah Ta'ala melihat kita semua. Jadi maksudnya ikhlas kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Itu dia panggil ibadat hamba. Apa dia ibadat hamba ni? Ibadat hamba ni, kita buat ibadat kerana kasih, kerana cinta kepada Allah Ta'ala. Itu bagi ibadat hamba. Bukan kerana syurga, bukan kerana tamak kepada syurga dan pahala, dan bukan kerana mengelak daripada masuk neraka. Bukan itu kita buat ibadat. Tapi aku buat ibadat kerana cinta dan sayang pada Allah. Itu dia panggil ibadat hamba. Sampai tak? Sampai? Biasa orang-orang ni buat ibadat. Ya, aku nak masuk syurga. Syurga ni macam dapat. Bila dah bila mari dia semua dapat. Aku buat kesemayan nak masuk syurga. Jadi takut nak masuk neraka. Mengelak masuk neraka. Itu dia panggil ibadat tahu jaga. Macam mana tahu jaga? Dia jual, dia buat ibadat, dia jual. Nak ambil barang. Macam tu jual minyak wangi ya. Jual barang, ambil duit. Dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala, tapi nak syurga. Jadi ibadat kata dah garang. Tapi maaf tu rendah. Rendah lah sikit. Tapi buat macam tu pun semua binti Allah sok belaka. Tapi maqam kita tu tak sampai nak macam tadi ni. Dan kita nak ibadat hamba. Hamba ni maksudnya macam hamba. Contoh hamba dengan tuan dia lah. Dia tak ada apa pun. Ikut tuan dia buat apa pun. Itu ibadat hamba. Mana? Mana ni? Jadi, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, fal ya'mal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh. Kalau kita banyak beramal soleh, maka kita ada harapan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang dan suka orang yang banyak memperbanyakkan amal soleh. Kalau amalan soleh tak ada, amal soleh apa pun tak ada, dia ni tak ada harapan untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah tak ingin nak bertemu dengan dia sebab amalan soleh tak ada. Ni kita ada amalan soleh ni. Semayang sunat, semayang waktu, semayang sunat, baca Quran, wirid, zikir, buat sekadar yang mampu. Fattakullah mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Maksudnya kita buat benda-benda yang sunat ni kata yang kita mampu lah. Kalau tak mampu tu jaga juga. Nak berlawak RM1,000 tu dia. Sampai tinggi kerja lain anak bini pun tak pergi beras lah apa. Awal abang, tak boleh nak berlawak RM1,000. Tak pergi kerja. Awal abang nak berlawak RM1,000. Dia tak boleh. Buat perkara yang mampu lah, benda-benda yang nak ni. Tu fattakul mahmat tatak tu. Jangan guna ayat fattakul mahmat tatak tu, pi guna akal tu. Orang sempat ke ak, dia semayang dua orang. Fattakul mahmat tatak tu, tak boleh lah tu. Akal tu tak lempat, tak diubah. Orang musafir, orang yang musafir tak apalah. Dia boleh jamak, dia boleh besar. Ni waktu biasa ni. Waktu biasa dia elak. Apa dia? Tak larat aku fattakul mahmat tatak tu. Lohong pakaat semayang dua. Tak boleh. Benda bagus. Tak
Dia faham dia punya ayat pasal Quran Mustafa. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Amal soleh banyak, amal ibadat banyak, dan akhirnya kehidupan dia, dia bertemu dengan Allah husnul khatimah dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Orang macam ni terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat ibadat tiap malam ni, Allah Ta'ala memudahkan rezeki kita. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Allah Ta'ala kata dah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Tak macam makhluk lain. Manusia Allah tak cipta ada dua benda kat manusia ni. Ada akal, ada nafsu. Awal makhluk Allah, awal-awal yang Allah tak cipta. Awal-awal yang Allah tak cipta. Ayah. Nabi Wa'in awal mahalah Allah, awal-awal yang Allah tak cipta. Kolam. Tadi awal mahalah Allah al-aqlu, awal-awal yang Allah tak cipta adalah akal. Ulama tafsir, maksud akal ni adalah roh kita. Allah Ta'ala cipta roh. Roh ni main dari mana? Roh ni main dari alam. Alam. Alam malakut. Malakut tu alam. Ini tahu. Tapi dia kena, kena soal yang ni. Alam malakut ni, alam malaikat. Rupanya roh kita dulu ni, mai tera alam malaikat. Terutama dengan roh malaikat, alam malaikat. Tinggi, ya manusia ni. Sebab tu manusia ni, sebaik-baik kejadian. Sebab roh dia pernah alam malaikat. Jasad kita. Dua alam mana? Ya tak? Dua alam mana? Jasad kita. Alam syahadah. Istilah lah. Alam syahadah tu alam apa? Alam dunia. Apa maksud syahadah? Penyaksian. Alam penyaksian ni dipanggil alam syahadah. Alam dunia, alam penyaksian. Pokoknya al-insanu ya'ishu fi 'alamayn. Manusia ini hidup di dua alam. Roh dia yang sedang alam malakut. Jasad dia yang alam dunia. Itu kelebihan manusia. Maksud akal itu adalah roh. Jadi Allah Ta'ala bekal kepada kita semua ada dengan akal dan ada nafsu. Sebab ada nafsu lah manusia itu mulia. Dia boleh berperang dengan nafsu. Berperang dengan nafsu itu. Kalau dia ikut nafsu, dia bertuan kepada hawa nafsu. Kalau dia khalifah, kalau dia boleh lawan nafsu, dia tak ikut nafsu, maka dia manusia yang paling mulia. Lebih daripada malaikat. Malaikat Allah Ta'ala cipta, contoh bini dia, semua ta'ala pada Allah Ta'ala. Dia tak ada nafsu, dia tak reti nak buat maksiat. Allah Ta'ala tak cenderungkan dia buat macam tu. Sebab tak ada nafsu. Tengok apa nama nafsu maksudnya makan, minum. Alat-alat segala kakak kemegahan perempuan, bidadari, semua nafsu tak ada. Tengok saja. Tapi kalau ada nafsu ke? Mesti.
Ha, kan? Jadi malaikat dia ada akal, nafsu tak ada. Binatang ada nafsu, akal tak ada. Budak dah. Semua ada satu. Manusia ada dua, ada akal, ada nafsu. Kalau dia manusia tu ada akal dan nafsu, dia buat ibadat menjadi orang yang berkhasan ini, maka ibadat dia lebih murah pada malaikat yang mengkorongnya dekat dengan Allah. Tapi kat manusia ni ada akal, ada nafsu, tapi ikut nafsu, dia lebih hina daripada binatang ternakan. Hina. Ada akal, ada nafsu, tapi ikut nafsu, tak mana fikir. Tahu halal haram, dosa pahala, tapi buat benda yang haram, dia lebih hina daripada binatang. Balbum kala an'am, bahasa maka itu berarti binatang. Balbum abadu, bahasa maka itu sesat lagi. Dan yang semula-mula yang ada dalam tubuh manusia adalah hati. Dalam tubuh manusia ni, yang paling mulia adalah hati. Hati duduk di sebelah kiri kita. Lepas tu kalau kita semayang, kita satu era Allahu Akbar, atas pusat, tangan sebelah kiri. Tu hak Allah dia. Walaupun banyak pendapat kata atas pusat, bawah pusat, tak apalah, tangan langsung sok belakang. Tapi yang Allah dalam mazhab Syafi'i, atas pusat sebelah kiri kita pegang hati kita. Dan yang semulia-mulia sifat yang ada dalam hati manusia ialah keimanan. Ada lagi, dalam hati itu ada lagi tubuh hati. Yang pendalam perasaan hati apa dia? Iman kita kepada Allah. Orang yang ada iman sebesar biji zarah, sebesar biji zarah, maka dia layak masuk syurga Allah Ta'ala. Walaupun dia tu banyak maksiat, buat dosa besar, tapi dia layak masuk syurga Allah Ta'ala. Dengan syarat belum tu Allah Ta'ala siksa dulu segala kesalahannya. Habis semua siksa, akhir sekali dia masuk syurga Allah Ta'ala sebab ada iman kita begitu. Yang ketiga, keimanan yang sebenar ialah akidah yang timbul dari hati seorang yang didorong oleh perasaan kasih kepada Allah lebih daripada apa yang dikasihi di dalam dunia ini. La yu'minu ahadukum, Nabi kata, tidak sempurna iman seseorang kamu. Tak sempurna, tapi bagi dah, elok dah, tapi tak lengkap. Tak sempurna, kata Nabi. Hatta aku nak hafa ilahi, sehinggalah aku ni dikasihi min waladihi wa walidihi. Kasih Allah Ta'ala dan Rasul ni melebihi daripada kasih kepada anak, ayah, wa nafsi ajma'in, dan manusia keseluruhan. Maksudnya kita kasih Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, melebihi bagi kita kasih kepada anak isteri dan anak keseluruhan, bahawa iman kita sempurna. Yang keempat, ketika malam dan siang silih berganti terus menerus menjadi bukti kewujudan Allah yang mengurus, yang mentadbir alam ini secara mutlak. Yang mutlaknya Allah lah yang mentadbir alam ini, mengurus, ada pengurus dia alam. Lagi, yang kelima, Allah adalah yang berhak disembah dan dipuji, dan dialah yang layak menerima pujian dari orang yang beriman kerana mentadbir seluruh alam ini. Yang keenam, semua ibadat yang dikerjakan adalah beribadat kepada Allah yang mencipta manusia dan yang menjadikan bumi dan langit, bukan beribadat kepada yang lain daripada Allah. Panjanglah. Kepada itulah, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa 'amalan shaliha.